momen yang sangat bagus ini kita berbuka diri, sehingga kedepannya kita bisa memperbaiki diri. Baik, tidak berpanjang kata, kita mulai dengan acara yang pertama, yakni kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita sekalian diajak berdiri. Indonesia, tanah ibu, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan yang saya hormati Bapak Kepala SDS Namoro, Bapak Ibu Guru Kedua Sekolah SDS Kamahera dan SDS Namoro, yang saya kasih peserta didik dari SDS Namoro, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita dan Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan penyertanya. Maka pada hari ini kita boleh menyelenggarakan kegiatan merupakan tugas profesi kita yang sepanjang ini kita lakukan, dan hari ini dengan adanya perubahan kurikulum dari tahun ke tahun, maka kita perlu identifikasi, refleksi dan berbenah. Ini tiga hal pokok penting yang harus kita dalami, karena perubahan kurikulum selalu berubah, dan tentu kita sebagai guru juga harus berubah. Pertama, saya mewakili keempat teman yang lain. Pertama Pak Hirono Yuslando, yang kedua Pak Muhammad Yotranus Muhammad Yusradroni. Kan terjadi kendala yang paling besar di Kabupaten Lembaca, begitu ditanya Merdeka Belajar mengajarnya di mana, itu banyak guru yang belum punya, dan banyak kasus yang terjadi di sini. Sengaja sebelum ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru di sini bahwa kenapa saya dan kenapa Pak Herman. Kita kenal dulu ekosistem implementasi kurikulum merdeka. Jadi kalau kita ingin implementasi kurikulum merdeka ini, ada 6 hal yang harus kita kuasai. Yang pertama, platform merdeka mengajar. Platform merdeka mengajar itu adalah tempat kita mengadu segala macam kesulitan kita, tempat kita belajar, tempat kita mengambil contoh teman, tempat kita berkomunikasi dengan orang lain. Itu namanya platform merdeka mengajar. Sekolah terutama atau ADI itu masalah besar. Di forum ini nantinya sehingga kita sama-sama bisa masuk ke dalam platform merdeka mengajar. Intinya di sini. Ya. Nah, Anda ada kemauan pasti. Ada kesulitan atau ada masalah, nanti Merdeka mengajar. Kalau kita punya HP, ini dia punya bentuk gambarnya, jadi Bapak Ibu sudah banyak yang kenal. Latar belakang apa yang harus, bagaimana, apa yang saya harus, bagaimana. Ini di dalam Merdeka mengajar. Apa saja di Merdeka mengajar? Ini bentuknya. Kalau kita mau jago kurikulum merdeka mengajar, maka harus pinter platform merdeka mengajar. Kita wadah gugus atau komite itu nanti kita disampaikan kepada teman-teman untuk membentuk komunitas belajar. Karena banyak hal yang perlu kita bicarakan itu mesti kita dalam satu wadah, sehingga lebih bagus. Lalu yang berkaitan dengan
kita baru pertama mendapat sosialisasinya. Sosialisasi. Ya. Jadi rencana tindak lanjutnya belum. Ya. Jadi perlu ada pendampingan seperti apa yang disampaikan tadi. Jadi harapan kami nanti disampaikan di. Terima kasih. Oke, terima kasih yang menandakan harapan terakhir. Ini yang begini, kalau komunitas belajar itu jangan terpaku pada hal-hal yang lesu. Ya, bagi KKG, MKKS, kenapa sebenarnya harus MKKS? Tapi kita sendiri, 1, 2, 3, kenapa kita bentuk satu kelompok belajar? Punya yang punya, satu banyak punya, masuk klik komunitas belajar, daftar ke sana. Kita tiap hari ngomongin apa? Begitu. Nah, kita dengar di YouTube ini definisi, teman definisi kita ngomong, kita shopping atau video kan kirim ke PDF itu. Jadi jangan terpaku pada hal yang lesu. Ya, 3 orang itu didaftarkan, tapi anggotanya berapa? Terserah. Lebih dari 3 Indonesia. Ya. Nah, ya, 3 orang mewakili kita untuk daftar ke PPR. Terus anggotanya 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh, dan seterusnya. Jadi jangan terpaku. Terus jangan kita harapkan sekali ke MKKS. Ya kan? Mereka ini kan terstruktur.